بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du qala sunan rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi amin soalan man sa'idu siapakah yang bahagia siapakah orang yang bahagia jawaban as-sa'idu wal mu'minu salihul qaimu bi huquqil haqqi wa huquqil khalqi Jawabannya asal itu orang yang bahagia adalah huwal mu'minu dia adalah orang mukmin as yang saleh. Kalau mukmin soleh, bakal bahagia. Tapi kalau mukmin asih, kebalikannya bakal sengsara. Dia bakal sedih. Ya. Kalau kita melakukan kemaksiatan bakal sedih. Dan bakal menyesal, ya. Yeah. Kalau kita melakukan kemaksiatan. Nah, yang bahagianya adalah orang mukmin yang saleh. Nah kita berusaha untuk jadi orang saleh. Apalagi bisa menjadi penyebab orang jadi saleh. Musleh jadiin orang, jadi soleh Allah yang jadiin. Maksudnya, menjadi perantara penyebab. Jadi, kita udah jadi orang mukmin yang soleh, lalu kita berusaha untuk menjadikan orang menjadi soleh, penyebab menjadi orang soleh. Itu bahagiaan lagi itu malam itu. Bahagia di atas kebahagiaan. Jangan jadi orang yang toleh. Yaitu orang yang suka maksiat. Jangan. Bakal menyesal di kemudian hari. Al-Qa'imu <tuh> Yang soleh, orang soleh itu adalah Alqo yang berdiri dengan ak-ak Tuhan yang bersifat ak. Wahukil dan ak-ak makhluk. Jadi orang mukmin yang soleh yang berdiri dengan ak hak Allah yang bersifat ak, dan ak hak dan hak-hak makhluk. Ini. Jadi orang soleh yang melaksanakan hak-hak Allah ibadahnya Allah wajib diibadatin dipenuhin apa yang menjadi tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala perintah dilaksanakan baik yang wajib maupun yang sunnah larangan dijauhin baik yang haram maupun yang makruh wah khalki dan hak makhluk sesama manusia itu kita harus jaga jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai mengganggu orang, jangan sampai bahkan fitnah pun kita berusaha untuk menghindar daripada fitnah, apalagi sampai fitnah orang. Jangan suka kita nyakitin orang. Nanti semua kalau kita nyakitin orang enggak memenuhi ak ak manu makhluk ya, menjadi yang suatu kewajiban kita, kita bakal menyesal di kemudian. Pasti itu. Fala talu manak illa nafsaka. Janganlah kamu cela kecuali diri kamu sendiri. Yang kita celah diri, kita kenapa mencela Kenapa menghina orang, mengganggu orang, menyakiti orang, tidak dipenuhi hak-hak orang yang merupakan satu kewajiban kita? Nah, orang yang soleh, orang yang melaksanakan hak-hak Allah, dan orang yang melaksanakan hak-hak makhluk, dialah orang bahagia. Jadi, kalau kamu istiqomah, kita istiqomah. Jadi orang yang soleh, bahagia, kamu istiqomah terus. <klihat> Walaupun ada ajakan ke sini, ajakan ke sana yang maksiat, kamu tahan. Tahan. Ya, diajak terbang ke sana, enggak mau, diajak terbang ke sini, enggak mau ya. <klihat> istiqomah, ya, istiqomah soleh, bahagia, as-sa'id. Ini udah dibilangin nih Siapa yang kagak mau bahagia? Siapa yang kagak mau bahagia? Kita semua pakai bahagia. Kamu datang ke sini pengen apa? Bahagia tentunya. Enggak ada yang mau datang kemarin mau ngapain? Mau sengsara. Enggak ada. Semua pasti pengen bahagia. Jadilah mukmin yang al-qaim yang soleh. yaitu yang melaksanakan hak-hak Tuhan dan hak-hak makhluk. Al-muttabi'unish syari'ati zhoiran wa batinan, apalagi yang mengikuti dengan bagi syariat baik zhoir maupun batin. Ikutin syariat zhoiran wa batinan. ikutin syariat, zo iron wabatinan, syariat suruh ini kerjain syariat suruh itu kerjain syariat, tinggalin ini tinggalin, zo iron wabatinan, tenagakan itu biljiat dengan jiat, semangat dari kapan sejak dini masih kecil gitu, dari sejak sekarang. Jangan tanda kalau udah tua tuan dikit, eh keburu mati. Kenapa kita nggak tahu kapan umur datang, ajal datang kepada kita? Ikutin syariat, obatin. Emang pahit, ya mesti pahit. Emang berat, mesti berat. Kenapa? Ujian. Harus begitu, harus ada ujian. Kalau nggak ada ujian, iya. tangiri. Orang kita kasih juara, datang datang ada juara aja, ada piala tanpa ujian, ngiri nggak yang lain? Ngiri. Diuji dulu. Sama. Apalagi pengen masuk surga, diuji dulu. Punya pengen pangkat tinggi, diuji dulu. Pengen jadi orang-orang pilihan Allah, diuji, diuji dulu semuanya. Al-mu'ridu an-zakhori fi dari Orang soleh, ya orang mu'min pertama yang soleh. Kedua yang mengikuti syariat, yang bahagianya. Kemudian yang berpaling an-zakhori fi dari daripada perhiasan negeri dunia ini. Berpaling daripada perhiasan negeri dunia ini. kita berpaling daripada perhiasan dunia. Dunia bukan hanya duit aja bukan. Kegengsian, kesombongan dengan jah kita, pangkat kita, kemuliaan kita, umpama jadi apa? Jadi RT. <g exhale> jadi RT udah ya musung dada jadi RW udah jadi bosung dada, jadi lurah musung dada, jadi kiai juga jadi ustadz udah bosung dada, itu juga dunia. Bukan hanya orang duitnya banyak aja, bahkan lebih dahsyatan ini punya pangkat, sombong dengan pangkat kita, pangkat kemasyarakatan, ya, pangkat dalam kantor dan sebagainya, itu juga dunia. Berpaling kita dari yang demikian. Jauh. Nah, fahuwa maka dia itu mana orang mukmin yang saleh, orang yang mukmin yang mengikuti syariat, orang mukmin yang berpaling daripada perhiasan negeri dunia ini. Sahibus saadah, orang yang mempunyai saadah. Ini orang berhak miliki saadah nih kalau begini. Ya. tiga ini dia dia akan berhak memiliki sa'adah memiliki kebahagiaan bakal bahagia kamu taat dari sekarang bahagia enggak bakal enggak yakin kenapa innallaha la sesungguhnya Allah enggak mengingkari janji enggak mengingkari janji banyak ulama-ulama yang dilatar belakangi dari kemiskinan. Banyak. Susah. Hidupnya susah. Sekarang Alhamdulillah banyak itu. Kenapa bisa sekarang Alhamdulillah udah bagus. Maksudnya udah. Ya Alhamdulillah kehidupannya Masya Allah. Kenapa? Al-mu'minu salih. Al-mu'minu muttabi'u li syari'ati zuhir na ba'tinan. Al-mu'minu al-mu'rid an zakhari fi hazi dar. Mu'min yang soleh. Mu'min yang mengikuti syari'at. Mu'min yang berpaling daripada perhiasan negeri dunia ini. Orang itu sahibus sa'adah yang mempunyai sa'adah kebahagiaan dunia akhirat yakin yakin kenapa yakin inallah la yukhriful mi'ad sesungguhnya Allah enggak mengingkari janji yakin itu putus sendalmu lantaran dosamu putus sendalmu lantaran dosamu artinya kalau kamu tidak melakukan kesolehan tapi melakukan kejahatan tuh putus sendalmu lantaran dosamu jadi kalau kita melakukan ketolehan kemaksiatan kejelekan keburukan melawan syariat nggak soleh berpaling, berpaling dari perintah Allah bukan bukan berpaling dari dunia tapi menghadap dunia Bukan mengikuti syariat tapi menentang syariat. Bukan memenuhi ak-ak Allah tapi menjauh dari itu. Maka orang seperti ini. Gairu muflih tidak beruntung. Dari sekarang. Dan jangan pakai dibilangin. Usahakan kita jangan pakai dibilangin. Tapi kalau dinasihatin jangan marah. Maksudnya apa? jangan pakai dibilangin kita benar terus gunakan akal kita gunakan ilmu kita gunakan wahyu yang Allah berikan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah dan bimbingan guru kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya wa man lahul husna Dia itu adalah orang yang punya kebahagiaan dan orang yang mempunyai kebaikan dan bertambah. Orangnya punya kebaikan dan bertambah, 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 bertambah kebaikan. Artinya apa? Sahibul barokah, orang yang mempunyai keberkahan. Ziyadatul khair, al khair, bertambah kebaikan di atas kebaikan. Kalau kita istiqomah, oh, Nas'alullah subhanahu ayyu wa fiqna lidhalika kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kami bagi demikian itu. Amin ya Allah. Wa ja'alana minas salikin fi ahsanil masalikin dan agar Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang berjalan di paling bagus jalan. Amin ya Allah. Walhamdulillah illazi bi ni'mati tatimmu salihatu. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah menjadi sempurna segala yang salah ini. Wa ala asrafi anbiya'i azka tahiyati Dan juga kepada paling mulia para nabinya, paling suci kehormatan. Wallahu a'lam bisawab.